tentunya Pak Kadir Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung. Dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Termasuk Teddy Minahasa, Pak? Ya, Teddy Minahasa pun tim dari komisi kode etik juga sedang mempersiapkan pelaksanaan sidang itu. Tapi itu pasti ya, Pak? Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan. Tinggal pelaksanaannya kapan, ya.